selamat pagi anak-anak. Hari ini Bu Guru akan mengajari kalian cara membaca dan menulis. Sebelumnya, Ibu Guru ingatkan kembali posisi duduknya harus tegak dan posisi kepalanya jangan terlalu dekat dengan meja. Lalu, sediakan buku cetak bahasa Indonesia dan pensil. Nah, sekarang anak-anak buka halaman 18, lalu ikuti Ibu Guru membaca. Oke, anak-anak? Sapta, sapta, sap, 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 teata, teata, sapta, sapta, cipta, cipta, cip, 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 teata, teata, cipta, cipta, April, April, ape, ap, ape, ap, ril, 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 April, April, caplok, caplok, cap, 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 lo kalok, lo kalok, caplok, caplok, kopro, kopro, kop, 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 rol, 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 kopro, kopro, kopra, kopra, kop, 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 ral, kopra, kopra, kapten, kapten, kap, 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 tenten, tenten, kapten, kapten, opsi, opsi, op, 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 sec, sec, opsi, opsi. Nah, setelah membaca, sekarang kita mulai menulis ya. Anak-anak sediakan pensilnya dan penghapus. Nah, sekarang Ibu Guru memberi satu contoh ya. S A P Sap T Sapa. Nah, yang sisanya anak-anak buat di rumah ya. Baik, Bu. Sampai jumpa, anak-anak. Sampai jumpa.